Ya, meski performanya di lapangan tak dapat dikatakan buruk, Neymar Junior dapat dikatakan tak berhasil menjaga kondisi tubuhnya untuk bertahan dari badai cedera yang sering menghantuinya. Banyak faktor memang yang mempengaruhi hal tersebut, tapi terbaru, sama seperti banyak pesepak bola Brasil lainnya, sebuah foto menunjukkan jika pemain 29 tahun ini memiliki perut yang cukup buncit. Sebuah hal yang kemudian mengingatkan kita pada para pemain Brasil lainnya yang mulai menurun di usia 30-an. Mereka tak menjaga tubuhnya dengan baik dan menghilang gagal bersaing di level tertinggi sepak bola Eropa di usia emasnya. Ya, ini adalah foto tubuh Neymar saat berada di puncak performanya. Sebuah foto yang diambil usai bintang Brasil itu berhasil tampil memukul di final Liga Champions bersama Barcelona dan menjadi juara. Ia masih memiliki otot-otot di perutnya, tapi hal itu berubah jika kita melihat foto bintang Brasil itu usai pagelaran Copa yang lalu. Mendapatkan libur sebelum kembali bermain untuk Paris Saint-Germain, Neymar nampak tak terlalu memperdulikan berat badan tubuhnya. Gambar ini menunjukkan jika pemain 29 tahun ini memiliki perut yang nampak buncit, dan hal itu seolah mengingatkan kita pada para pemain besar Brazil sebelumnya yang mulai kegemukan saat mencapai usia 30-an. Ya, Brazil dan sepak bola merupakan dua kata yang tak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Di negara yang berada di benua Amerika bagian selatan ini, sepak bola tahu banyak agama tersendiri bagi mereka. Hal yang kemudian membuat negeri Samba tersebut, hal yang kemudian membuat negeri Samba memiliki banyak pemain top yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Namun sayang, di balik kehebatan Brazil dalam mencetak pemain tersebut, ada hal buruk yang menghantuinya. Para pemain Brazil banyak yang hancur di usia yang sedang produktif. Cedera dan kehidupan mewah menjadi penyebab utamanya, seperti yang terjadi pada beberapa bintang besar mereka. Ya, sebut saja Ronaldinho. Mantan pemain Barcelona ini jelas bukan pemain yang biasa saja. Ia merupakan salah satu pemain terbaik yang pernah dilahirkan tim nasional Brazil. Ia menangi Ballon d'Or dan pemain terbaik FIFA. Tapi sayang, kehidupan glamornya membuat ia tak menjaga kondisi tubuhnya dengan baik. Ia pun tersingkir dari Barcelona sebelum pindah ke AC Milan dan kembali ke kompetisi Amerika Latin untuk meninggalkan sepak bola Eropa di usia yang terbilang masih produktif. Ya, nama lainnya adalah Adriano. Di era tahun 2005 hingga 2008, sosok Adriano merupakan salah satu penyerang paling ditakuti di Eropa. Ia memiliki power dan teknik yang luar biasa sebagai penyerang. Tapi sayang, pengaruh alkohol, narkotika dan wanita mengubahnya menjadi pemain yang sukar diatur. Ia pun nampak tak bisa menjaga tubuhnya hingga menjadi pemain yang kegemukan di atas lapangan hijau. Ya, nama selanjutnya yang mungkin paling fenomenal adalah Ronaldo Nazario. Sebagai salah satu pemain paling fenomenal yang pernah lahir dari tanah Brazil, Ronaldo merupakan penyerang yang tak tertandingi. Ia memiliki segalanya untuk bisa menjadi pemain terbesar dalam sejarah sepak bola. Tapi sayang, kebiasaan buruk mantan pemain Inter Milan, Real Madrid, Barcelona, dan AC Milan itu membuat dampak negatif untuk dirinya sendiri. Ronaldo tak bisa mengatur pola makannya. Bahkan saat masih berusia 27 tahun, berat badannya sudah mencapai 98 kg. Hal yang kemudian membuat cedera menjadi masalah kambuhan yang membuat ia gagal mencapai puncak performanya seperti saat dirinya masih muda. Ya, melihat apa yang terjadi pada para pendahulunya tersebut, Neymar jelas dalam bayang-bayang hal tersebut. Jika tak segera mengubah gaya hidupnya, Neymar bisa jadi akan mengalami masalah serupa, gagal mempertahankan berat badan ideal, mengalami penurunan performa, dan itu bukanlah hal yang diinginkan oleh para penggemar bintang Brazil tersebut.